Oke semuanya, kembali lagi bersama Pras TV. Nah, di video kali ini Mimin akan membahas karakter-karakter penting dari serial Wugenji. Mereka adalah para dewa kuno. Sebelum itu kita intro dulu cuy. Oke, langsung saja masuk ke pembahasannya. Dewa kuno adalah ras dewa yang ada lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Kemudian sampai mereka benar-benar dihapuskan oleh Heilong atau Tian, yang merupakan salah satu dari mereka sendiri. Penyebab Tian membasmi para dewa kuno karena para dewa kuno ini mengkhianati Tian. Pemimpin dewa kuno saat itu Panggu berniat untuk membasmi Tian karena kekuatannya yang begitu dahsyat. Namun pembicaraan itu didengar oleh Bailong. Mereka pun membunuh Bailong, dan saat Tian kembali dari perang mengejar ras bangsa kegelapan mundur, Tian terkejut karena kerabatnya menusuk Bailong. Dan disitulah awal Tian membasmi mereka semua. Dari segi penampilan, dewa kuno tampak kurang manusiawi daripada dewa generasi baru. Semua dewa kuno memiliki taring dan tanduk, sementara sebagian besar memiliki sayap dan naga di punggung mereka. Dalam hal kemampuan, dewa kuno adalah makhluk yang sangat kuat. Kekuatan para dewa bertanduk panjang dinyatakan berada di luar 8 alam kekuatan ilahi. Sebagian besar memiliki kemampuan untuk terbang dan melemparkan tombak api ke musuh. Saat Heilong atau Tian dikhianati, Tian membunuh setiap dewa kuno dan menyegel kekuatan transenden mereka ke gunung kristal. Kemudian dengan menempatkan kekuatan transenden ke dalam manusia primitif, Heilong mampu menciptakan dewa generasi baru. Maka dari itulah dewa generasi baru ini lebih mirip dengan manusia, karena memang manusia primitif yang tidak tahu apa-apa diberikan kekuatan transenden oleh Tian. Dan setelah Tian terbunuh selama invasi bangsa kegelapan, Shen Yan menghidupkan kembali para dewa kuno dari laut kekuatan transenden dengan mantra yang menempa tubuh baru dari kristal. Tubuh yang terbuat dari kristal ini tidak memiliki kekuatan untuk menopang kehidupan. Jadi para dewa kuno harus memakan darah manusia untuk bertahan hidup. Shen Yan berencana menggunakan pasukan dewa kuno untuk merebut kembali dataran tengah agar bisa memberi makan para dewa kuno dengan darah manusia. Penyerangan pertama Shen Yan dimulai dari kota bangsa kegelapan. Ia memberikan perintah kepada dewa generasi baru yang telah menerima kekuatan gunung kristal untuk turun. Bentuk para dewa ini lebih mirip dengan dewa kuno karena mereka mempunyai taring dan sayap di bagian tubuh mereka. Namun pada akhirnya dewa kuno yang dihidupkan kembali dihancurkan oleh prajurit hebat seperti Xixing, Ziyu, Wugeng dan yang lainnya. Dan tiba saatnya Tian bangkit kembali. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Jika ada saran dan tanggapan lain, kalian kirim di kolom komentar. Oke, bye bye.